Di video sebelumnya gua sudah membahas kepribadian dari Sigma Male. Nah, kali ini gua akan membahas pengertian kepribadian dari Alpha Male atau laki-laki alpha. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Alpha Male? Jadi gini, Bro. Alpha Male adalah karakter yang menonjol dari seseorang laki-laki sehingga sering identik sebagai seorang pemimpin. Istilah Alpha Male sendiri sebenarnya menandakan posisi yang paling berkuasa dalam berbagai cerita mitologi. Dalam cerita mitologi, laki-laki alpha diceritakan hadir di antara kawanan serigala. Itulah sebabnya, Bro. Alpha Male identik dengan laki-laki yang memiliki kepribadian kuat, tangguh, dan bisa diandalkan. Kepribadian alpha cenderung lebih bisa memimpin, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan. Tipe kepribadian satu ini umumnya bisa ditemui sebagai tokoh utama. Sebagai contohnya adalah Soekarno. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk pengertian dari Alpha Male. Semoga terbantu. Di sini gua jiwa lagi. Semangat, Bro.